Jadi kepada kawan-kawan yang suka menonton video masak-masak, setia bersama saya hingga akhir video ini. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Kali ini bukan tutorial. Ini saya betul-betul kerja hari ini. Saya sedang menyiapkan hidangan untuk 30 orang. Sebab nanti petang ada satu kawan yang akan menyambut birthday, jadi saya akan sediakan makanan untuk dialah. Tetapi kawan-kawan saya semua sudah pulang, jadi saya satu orang saja yang buat. Tapi jangan risau, ini keadaan saya sudah biasalah. Untuk menu kali ini saya akan menyediakan dry butter prawn. Ada sosis dengan barbecue sauce, ada kari ayam dan juga chicken wing, tidak banyak lah. Satu hal lagi hari ini, saya tidak ada juru kamera. Jadi saya terpaksa menggunakan auto face tracking. Jadi mungkin dia punya video agak berbeza daripada yang biasa. Tetapi saya harap kamu semua akan terus menemani saya lah. Sehingga semua ini barang-barang semua siap. Oke, udang ini sudah siap saya letakkan tepung. Jadi sekarang telur kuning ini saya akan letakkan perasa. Menu pertama yang saya akan masak ialah kari ayam. Oke, sementara kita menunggu kari ini pecah minyak. Saya mau goreng dulu nih sausage. Oke, sosis ini sudah saya goreng. Sekarang saya akan goreng kita punya udang. Udang yang saya goreng ini seberat 3 kilo. Oke,
Ini udang kita jangan goreng terlampau lama lah, nanti dia keras. Cukup dia masak, kita angkat. Sekarang ayam ini pula yang saya akan goreng. Tapi kamu jangan heran kenapa dia tidak ada tepung. Orang yang pesan chicken wing ini kan dia cakap dia tidak mau dia punya ayam ini karena taruh tepung. Jadi kita goreng begini sahajalah. Lagi senang saya punya kerja. Sementara itu kita punya kari ayam sudah siap. Jadi kari ayam ini saya akan angkat dahulu. Kari ayam sudah siap. Saya rasa ayam ini pun sudah masak. Oke, ini adalah yang terakhir. Ini yang senang begini nih, ayam bogel. Kita tidak payah susah-susah untuk meletakkan tepung. Oke, ini pun sudah masak. Kita keluarkan daripada minyak. Next, saya akan masak ini sosis lah dengan barbecue sauce. Lebih sedikit bajerin, kita langsung masuk. Bawang besar. Sekarang barbecue sauce ini saya kasih masuk. Kita kasih bunga-bunga dia dengan daun bawang. Oke. Ini yang rumit nih. Kalau saya masak satu kali tidak muat di sini. Kalau saya buat dua kali banyak kerja. Coba kita try dulu. Boleh gak itu? Udang 3 kilo. Kita coba sajalah. Oke, ini adalah kuning telur dan ini adalah daun kari dan juga cili padi. Oke, sekarang kita cobalah. Oke, bebuih sudah. Sudah lama lagi siap sudah ini. Kamu jangan ikut kerja macam begini. Ini kerja orang malas ini. Oke, jadi ini saya rasa sudah siap. Kita kasih masuk di dalam tray lah. Oke, selesai sudah. Jadi kepada kawan-kawan yang sudah menonton sampai ke menit ini, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita dan bye-bye.